saya dulunya usaha bata sih di sini, tapi saya pikir-pikir kayaknya kurang terus. Nah, akhirnya saya punya pemikiran untuk menariki sampah. Nah, saya minta izin sama istri, gimana saya mau nariki sampah setiap rumah, boleh enggak? Kamu malu enggak saya nariki sampah? Jawab istri, ya enggak malu lah, yang penting kan dapat penghasilan, kayak gitu kan istri. Nah, langsung saya berlanjut, saya minta izin sama kepala desa. Nah, minta izin kepala desa, ternyata kepala desa Pak Suwarno malah seneng. Nah, begitu seneng, langsung saya lanjutin. Tiap malam saya main ke rumah orang-orang, ke rumah warga, tanya mau ditariki sampahnya, mau enggak, gitu. Akhirnya pada mau semuanya. Nah, dan saya kebenaran alhamdulillah punya lahan bekas bikin bata tadinya. Nah, ini untuk penampungan sampah. Nah, lahan ini kan belum punya odong-odong saya dulunya. Nah, punya lahan ini untuk buang sampah, untuk penampungan sampah. Saya akhirnya gabung sama bank, minta sama bank pinjaman buat beli odong-odong ini. Saya berangkat dari rumah mulai jam 7 dan pamitan sama istri. Malah istri membawakan, menyanguni bekal lah buat makan siang. Dari rumah saya berangkat langsung ke tempat lokasi ngambil odong-odong itu. Saya langsung berangkat narik tiap rumah. Kalau seharinya itu narik sampai 1 RW. Kalau narik 1 RW itu sekitar 150 orang lah. Itu jam 10 sudah selesai saya. Jam 10 sudah selesai. Saya sudah kembali lagi ke lokasi pembuangan. Nah, sampai di pembuangan itu saya langsung tak buang, langsung dipilih-pilih yang organik, yang non-organik, apa plastik, yang kertas, itu pokoknya dipilih-pilih semuanya.
Saya Karso SPD Kepala Desa-Desa Pungcen menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Pekuncen sampai saat ini masih dikelola oleh saudara Romlan, dikumpulkan di tanah dia sendiri. Ini pertama kami menyampaikan terima kasih, dan saya menghimbau kepada masyarakat untuk pertama tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memilah dan memilih sampah organik dan anorganik, selanjutnya untuk dibawa ke tempat pembuangan atau pengolahan sampah yang sementara ini dikelola Pak Romlan. Dan harapan kedua, ada nanti peran serta dari masyarakat dan juga pemerintah, insya Allah dukungan untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk permasalahan sampah di Pekuncen. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.